Okay, yang pertama kat sini berada empat musim kan, dalam satu hari. Yang boleh hujan, boleh salji, boleh panas dan boleh bunga terus. Okay, yang pertama lah. Yang kedua bas kat sini kena tahan eh. Kalau tak tahan dia jalan terus. Ni bas ni, orang tu tahan jalan terus. Kita orang tak tahan ni dah lepas lah. Lepas nak pergi universiti. Alright. Kemudian lantai dekat sini tak boleh basah eh. Lantai kat sini dia berkapet dan dia kayu. Okey. Jadi tak boleh basah. Memang kat sini kayu saja dan kapet. Jadi kalau yang nak semayang tu, nak ambil air semayang, dia kenalah pakai boleh di tap mandi eh. Di tap mandi tu boleh basuh kaki and then pakai slipper pergi tikar semayang untuk jaga kebersihan lah. Kebersihan untuk semayang kan. Takut dia terpijak najis ke yang pernah ditinggalkan sebelum ni. Jadi jaga kebersihan. Baik. Okey, yang seterusnya air kat sini kalau yang pilih dia tombol dia warna merah, tak boleh minum untuk air panas kan. Air sejuk yang warna biru tu, yang tombol dia warna biru tu kita boleh terus minum. Okey, ni kat Glasgow saja eh. Kat Glasgow saja boleh minum. Kemudian buang sampah kat sini ada jadual dia. Maksudnya setiap minggu ada, ada yang setiap 2 minggu. Ada 4 tong sampah eh, warna ada 4 warna dan 4-4 tu lain-lain jenis dia. Dan lori pun lain-lain yang datang untuk ambil sampah-sampah tu. Kemudian ya, dalam rumah ada heater. Sebab apa sejuk kat sini, perlu ada heater lah untuk pemanas. Kalau dulu orang pakai pendiang, pendiang yang bakar kayu tu kan. Sekarang ni hanya pakai heater saja. Hidupkan heater. Kalau kata hari tu kosong yang sia-sia atau bawah lagi sejuk, negatif. Okay, hidupkanlah heater, maka panas dalam rumah, panas kat luar sejuk. Okey, ini contoh heater dalam rumah lah. Heater dalam rumah. Ada ni untuk panaskan rumah eh. Yang ni dia punya penguat lah. Nak panaskan lagi ke ataupun tak nak panas. Okey. So ada sukatan dia lah untuk panas dan kurang panas. Sini juga eh, kalau siaran TV perlu ada kebenaran. Siaran TV perlu ada kebenaran, macam kat Malaysia lah perlu ada kebenaran juga. Tapi kebenaran kat sini TV saja, kalau ada TV saja pun kena ada kebenaran. Jangan tak bagi tahu yang kita ada TV. Setiap tahun kena bagi tahu yang TV tu kita ada kat rumah. Utility untuk bil api, bil air tak ada lah. Sini air percuma. Bil api, gas untuk kita punya heater tu perlulah kita subscribe atau langgan eh. Dia macam langgan, bukan satu saja macam kat Malaysia tak ada macam tenaga nasional kan, TNB kan. Kat sini ada macam-macam syarikat, kita boleh pilih dan kita boleh subscribe ambil package-package yang macam mana kita nak. Begitu juga dengan internet eh. Internet pun ada macam-macam syarikat, kita boleh pilih nak yang mana. Kalau ada barang-barang yang orang nak, dia tak nak, dia akan letak depan rumah ataupun dia akan iklankan dekat Gumtree. Okay? Dan kita boleh datang ambil barang-barang tu percuma je. Okay? Dan juga kalau kita nak minta hantar pun kita boleh minta tempahan lah untuk hantar ke rumah. Itu sajalah, dan barang-barang dia elok-elok. Okay? Sampai kat tangan anak-anak kita, rosak lah. Macam mana diorang jaga, anak-anak diorang jaga barang-barang mainan ke ataupun sofa ke, semua tu elok. Elok semua. InsyaAllah lah. Dan barang-barang tu percuma. Mungkin ada juga yang beat harga untuk harga. Ada juga yang bagi percuma saja untuk diorang clearkan rumah dia. Okay, ni tiga barang yang dapat dari Gumtree. Percuma saja ada orang tak nak dah. So, dia nak bagi barang ni. So, kita boleh lah. Daripada Gumtree tu, kita deal dengan dia. Kita nak ambil barang. Kita ambil barang ni. Tiga ni lah. Rumah ni. Lego. And then dengan mainan budak ni. Alright. Untuk sekolah ada ubat-ubatan di sini, percuma lah. Sekolah untuk anak-anak percuma, ubat-ubatan pun percuma. Di farmasi-farmasi boleh terus minta je ubat-ubat yang untuk anak kita tu. Jangan pelik eh, berdatang-berdatang kadang kat sini kita tengok bulu dia tebal. Tupai pun cantik. Burung-burung pun cantik lah burung-burung dia. Sebab apa kita dari negara Asia datang sini, bila tengok binatang-binatang dia cantik-cantik lah. Bagi orang sini mungkin biasa saja. Juga di sini tiadanya semut eh. Semut tak ada. Sepahkanlah gula banyak mana pun tak ada semut. Itulah kat sini. Semut tak suka duduk sini sebab sejuk agaknya. And then kalau lalat pun tak ada. Kalau ada pun mungkin time sama. Jangan takut lah kalau kat sini plug dia sama macam kat Malaysia. Plug dia 3 pin. Okay. Dan pemandu kereta pun sama. Belah kanan pemandunya. Don't worry lah. Negara ni sama je, banyak kereta-kereta Malaysia. Macam kat Malaysia pun ada kat sini. Hyundai, Audi semua ada lah kat sini. Okay.
Okay, kat rumah, rumah ni selalu je pakai tingkap yang cermin lah. Maksudnya cermin kaca lah. Dan kat sini cermin kacanya tak ada tinted. Tak ada tinted tu maksudnya jelas nampak lah. Sebab kat sini negara tak ada aurat kan. So, jelas lah boleh nampak. Jadi pandai-pandai lah pakai bidai ke ataupun letak kain. Okay, letak kain langsik. Baik. Permulaannya sampai kat sini agak jet lag lah. Jet lag dah lama jugalah, makan seminggu lebih. Kenapa? Sebabnya biologi badan lah terbalik kan. Dan lambat sini 7 jam, 7 jam lambat. Sama kat puasa, nak semayang tunggu tarawih. Sebab kalau semayang maghrib, maghrib dia lama juga. Subuh dia pun lama. Lama masa dia. Kalau maghrib nak tunggu isyak, agak lama lah masa dia. Dekat 10 lebih, kadang-kadang ke 11 lebih baru isyak. Sedangkan nak tahu esok dia pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, pukul 1 pagi. Okay, puasa di sini lebih lama lah. Paling kurang 16 jam, paling lama 20 jam. Okay, mungkin permulaan untuk tahun ni, kita puasa kat sini dalam 16 jam. Tapi makin ke hujung, dah pergi ke 20 jam. Maksudnya subuh semakin awal, dekat pukul 2, pukul 1 pagi. Dan isyak, isyak lebih kurang pukul 10, 11, 11 malam. Bayangkan tu, jamakkan je lah. Jamakkan murih malam dengan sahur terus. Takut tak bangun langsung, tak lepas sahur. Dah lah puasa lama. Didapati lah kalau kita beli barang, beli barang-barang ni tak sampai 16 pon pun dah. Dah banyak dah barang. Kalau 50 pon, rasa penuh troli. Troli tu penuh. Jadi barang-barang yang risaulah tak ada, tak mahal. Apa, terkejut lah kita kalau kita bayar tu, tak ada pula sampai harga macam ni. Kita pun terkejut lah. Boleh datang dan tengok sendiri keadaan di negara orang. Bumi Tuhan ni kan ada macam-macam yang kita boleh belajar. Okay, di sini yang berniaga mereka ni orang Pakistan lah. Orang Pakistan. Okay, orang Pakistan kat sini macam orang Cina dekat Malaysia lah. Mereka sangat berniaga dan mereka kaya lah kat sini. Dan kalau nak tengok beras-beras basmati, murah kat sini. Basmati yang macam kat Malaysia yang mahal tu, paling mahal premium kat sini pun murah lah. RM60 dah boleh dapat. RM60 Malaysia. Jadi, worry lah. Okay, tadi macam dekat luar kita tak pakai mask. Tapi kalau masuk tempat-tempat yang berkumpul, kena pakai mask. Kena pakai. Okay, solat kat sini ikut masjid. Macam ni hari Jumaat, saya pilih solat dekat masjid sebelah universiti lah. Dan kena daftar kan. Daftarkan diri kita, kalau tak, tak boleh. Sebab apa, kadang-kadang macam Central Mosque, masjid paling besar kat sini. Dia nak semayang 50 orang je satu waktu. And then, semayang kedua pula ada. Imam yang lain. Macam tu lah. Dan ada semayang yang sampai dua waktu. Contoh macam asar. Asar dua waktu Kerana waktu yang pertama tu adalah waktu untuk Syafi'i, Hambali dan Maliki. Dan waktu yang kedua tu untuk yang bermazhab Hanafi. Okay. Ini saya belum nampak motor lah. Yang ada kereta dengan basikal. Itu yang basikal. Bas. Itu yang ada. Tak ada lagi saya nampak motor lah. Okay, kalau kita keluar nak beli barang, kita pastikan bawa plastik. Bawa plastik ke, plastik bag ke, atau bag kertas ke, atau bawa bag betul pun tak boleh. Sebab nak beli barang. Kalau entah nanti nak bawa macam mana barang-barang tu. Tapi boleh beli bag plastik tu dekat kedai lah.